Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Jadi ini udah malam ya, teman-teman. Sekitar jam 7 ya, jam 7. Berarti sudah waktunya makan malam. Jadi ini Mami mau kasih adik Hurem dulu yang pertama makan tuh. Buburnya udah Mami siapin tuh. Iya. Jadi adik Hurem memang masih kepengennya makannya bubur walaupun umurnya tuh udah 1,5 tahun tuh. Waktunya mamam. Ayo, sama mam yuk. Kalian temenin ayah makan ya. Ya. Oh, gue mau beli mainan apa, nak? Suka gitu, Bu. Itu kan untuk mainan. Kok mau juga tapi cuma diri. Oh, nanti gantian ya, kayaknya doain nanya mau rezeki ya, oke? Oke? Ini tahu. Iya, iya, udah, ayo.
adik murah udah selesai makan, baru Didi sama Koko dan Mami yang juga makan. Begitu teman-teman. Teman-teman, ini adik Hurem udah selesai makan, jadi sekarang Mami mau lanjut bersihin kamar dulu. Kenapa Mami pilihnya membersihkan kamar itu di malam hari? Karena biar kamar itu kan juga salah satu tempat bermainnya anak-anak ya, tempat bermainnya anak-anak. Jadi biar nggak bolak-balik berantakan aja gitu. Jadi kalau misalnya malam udah dibersihkan, kemungkinan kecil untuk berantakan lagi dan lagi. Dah yuk, Dek Uram turun dulu. Mami mau ambil sapu, oke? Okay? Di kamar tuh berantakan ya teman-teman. Jadi kita. Makan Koko dan Didi. Tapi Mami biasanya kalau malam anak-anak itu Mami suapin aja biar cepet. Malam kan kita mau cepet ya istirahat, jadi lebih baik sih menurut Mami lebih baik itu disuapin, jadi biar mereka udah selesai makan Mami bisa bersihin dapur, terus gantiin mereka baju, gantiin mereka pakaian, bisa tinggal duduk santai di dalam kamar menunggu tidur. Kalau kalian tuh di malam hari tuh kira-kira jam berapa sih baru tenang, baru nyantainya itu jam berapa kira-kira ya? Untuk kehidupan ibu rumah tangga tiga anak ya, kira-kira kalian itu jam berapa sih baru kelar beresin rumah gitu? Atau ada yang tim memang cuci piring di malam hari atau cuci piringnya nanti subuh sewaktu bangun ya, ada nggak yang begitu? Lagi moodnya baik, lagi rajin, lagi moodnya baik, pasti malam tuh udah rapi, udah beres semua, jadi besok pagi masak udah tinggal gampang ya, tempat cucian piring itu udah bersih, udah kita udah dirapiin malam hari, jadi udah tinggal enak yang memasak pagi harinya. Nih Mami tuh masak soto Medan hari ini. Tuh. Kalian lihat gak sih? Lihat gak sih? Tuh biasa ya teman-teman, punya anak perempuan dua, balita begini. Kadang-kadang akur, kadang-kadang sayang-sayangan, kadang-kadang ngambek-ngambekan. Pipas.
kecil-kecil udah ngerti rebutan mainan ya, Hurem. Main apa itu? Kita lho. Adiknya pinjem dong, sayang. No. Hah? Sayangnya, sayang. Gigi makan. Ayo dong. Jadi sotonya ini udah diracik dulu ya, teman-teman. Kuahnya itu terpisah gitu. Yang apa sayang? Jatuh mainannya. Jadi sama sayang ambilin dong. Dan ini ayamnya. Ini ada pakai sayur toge, tapi semua ini sudah mau kita habiskan ya. Ah, thank you Didi. Dadah yuk, ayo kita makan. Nah. Mari makan teman-teman semuanya. Mami bilang apa nih? Ayo baca doanya dulu sebelum makan. Doanya. Allahumma. Bisa sendiri. Allahumma bariklana fima rozaqtana wa qina adzabannar akhir. Ini kita hari ini puasa. Belum. Babi. Besok kita puasa loh, Mami. Apa yang Koko tanya? Hah? Udah, banyak makan. Udah enak. Iya. Ada aja tingkahnya emang. Mainnya anak-anak ya.
mereka yang menghibur kita di rumah, teman kita di rumah. Rumah gak akan pernah beres, gak akan pernah rapi lagi, masih ada namanya anak-anak di rumah ya. Bukannya gak mau pakai ART ya gitu, tapi beberapa kali pernah pakai ART ya, 2 atau 3 kali pernah. Tapi kadang jadi ngerasa kita yang tuan rumahnya, tapi kenapa jadi kita yang punya perasaan gak enaknya sama sekali gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi memang masih tetap mencari ART untuk bantuin bersih-bersih rumah ya, tidak untuk menjaga anak, karena kalau untuk menjaga anak memang mami tidak pernah memberikan anak kepada ART. Baru selesai makan, tapi Huremnya udah mulai rewel mau nen. Jadi berhenti dulu sebentar biar Hurem nenen dulu ya. Iya. Nenen dulu ya. Iya. Kok enggak? Koko menang. Tetapi Hurem. Tapi ya Hurem kalau gak muncul tuh menang dia. Hurem. Sekarang mau gantiin pakaian Koko dan Didi biar tidur. Jadi sebelum tidur harus apa? Sikat gigi. Biar apa? Biar sehat dan giginya cantik. Mana giginya? Giginya sehat dan bagus ya. Oke, ayo let's go. Aku Didi. Bye bye teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. See you next time. Dadah. Tunggu vlog mami berikutnya ya.